Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa nikmatnya selalu tercurahkan kepada junjungan nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa alasan mengapa kita harus berbakti atau hormat kepada orang tua. Mereka adalah orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Mungkin cukup sekian kutub yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas.